Masih lagi bersama Kamila Meletop. Okey Nabil, sebelum kita kenalkan guest terusnya, kita nak cakap pasal parody tadi. Sebenarnya ia berkisahkan tentang satu aplikasi di mana ia berkait rapat dengan UPS Art Science. Oh, okey. Channel UPS Art Science untuk kalau tengok program tu baru boleh guna aplikasi tu. Untuk sudah mengulang kaji pelajaran mereka UPS Art. Sekarang ini nak mengulang kaji pelajaran. Bukan beli buku. Senang, download app. Lepas tu download app, tengok TV je dekat rumah. Kan. Okey. Sekarang kita ada siapa? Kita ada Zizan in the house. Ini dia wajah pengacara Academy Fantasia 2014. Yes, 2013 juga ada job juga. Ini sama-sama job lagi. Ini yang barunya, ini yang barunya. Sekejap, persamaan korang malam ni, rambut korang naik samalah. Eh, kita pergi kedai sama. Kedai sama, tukang gunting yang sama. Kalau Terengganu pun bojeng juga. Bukan bojeng, jangan pakai bojeng. Yang make up sama si Acu. Terengganu panggil cut your hair. Alright. Okay, Zan. Yes. AF 2014. Yes. Tagline pun dah lain. Tagline dia? Tagline-nya? Realitinya di sini. Di sini. Inilah AF. Itu? Di sini. Macam? Bukan. Betul-betul lah. Betul. Realitinya di sini. Realitinya di sini. Inilah AF. Akan bermula 7 September ahad ini. Konsep pertama AF. Kelainan tahun ini. I dengar. Balik kepada basic. Betul tak? Yes. Back to from the old school soldier. Okay. Yes, itu orang putih cakap. Bahasa Melayu dia berbalik kepada basic kita lah. Apa sebab yang berbaliknya tu? Basic kita, alright. Basic 3,500. Itu basic gaji. Okay, sorry. Okay, basic. Basic kita, macam mana AF dulu? Ada diary. Macam mana AF dulu? Ada emosi. Macam mana AF ada dulu? Drama. Ada drama. Ada dia punya kezutan. It's going to be tough for you, man. It's not tough. It's hard to cope with. Wow. Balik pada Cambridge ke apa, Mama ni? Bukan. Tadi aku jumpa. Tadi kat belakang tu? Pak kat Nepal. Dia tengok muter. Aku pun ikut-ikut lah. Okay, so kalau macam tu lah nak kena main emosi semua. Yep. Mesti susah untuk... Tak ada seorang... Seorang emosi sure? Apa nak susah? Seorang komedian. Yes. Kau ingat komedian tak pernah sakit perut ke? Kau ingat komedian tak pernah sakit member dia accident ke? Tapi susah, Zizan. Sebab orang dah tengok Zizan selalu entertain orang gelak ketawa. Tapi sekarang ni nak nangis dengan muka Zizan. Alright. Tengok muka pun dia gelak. Okay, kita tengok sebelum ni partner handsome, host semua. This year, kita pakai baju koyak-koyak gambar. Oh, kesedih tengok. Yang susah punya? Memang nampak orang susah. Konsep lah. Susah. Tolong di saya pun. Okey, pada saya benda tu harus diberi ruang dan juga peluang. Betul. Alright, itu pemikiran mungkin orang-orang luar sana yang melihat sebagai komedian tak boleh buat lawak. Komedian tak boleh. Tapi pernah buat sedih dan cerita ya lalu fikir sini tu saya nangis. Nangis, bibir gerak-gerak. Buat sekali ben. Seruknya rasa nak terajang pula. Tak rasa nak nangis dah. Tak, bibir aku tebas so bila dia getar vibrate tu jelas nampak sedih. Alamak, teruk betul. Kita nak tengok. Boleh tak nak tengok VT filem sekejap? Jom, kita tengok carta filem meletup minggu ini. Roll it. Bukan main lagi duduk apa komen pasal kita movie tadi. Kita memang movie main kaki. Ya, yeah, betul. Kau ada masa ke nanti? Oh, okay. Kita uptown panggung sambung kat rumah. Kabel sambung kat rumah. Kabel sambung kat JC tu. Sebut. Alright, okay. Okay, cakap pasal yes, go. Okay, pasal pelajar-pelajar Academy Fantasia 2014. Zizan dah jumpa dia orang personally? Okay, saya baru pertama kali masa hari PC tu, press conference saya jumpa dia orang pertama kali. Ada yang pernah saya jumpa, ada yang pernah saya tak jumpa, ada yang kenal dan tak kenal dan selebihnya dalam 80% yang lain saya tak kenal, tapi dia orang sangat humble. Dia orang semua ni. Ini wajah-wajah mereka. Kalau tengok wajah semua boleh jual lah. Ada rupa lah masing-masing. Pada saya memandang kepada talent. Okey. Kalau tengok muka semua tapi student. Tapi semua kena balance lah. Semua pelajar. Yang pakcik tadi tu pun masuk? Pakcik tu juara tahun lepas. Tak perasan? Dekat Mexico. AF Mexico? Korang, serious please. Itu parents. Parent dia. Itu paranoid. Okay. Ingatkan diorang buat sekali kilauan emas dengan AF tahun ni. Din akan berlawan. Nama dia macam nama dia. Adel ke? Ini Aman. Aman Graseka. Damai je tengok dia. Dan ini Noha. Inilah yang pelajar AF. Yes. Yang cakap semua. Okay, ni dekat dengan awal. Cousin awal. Di Iwal. Zarif. Tengok macam Maharaja Lawak je muka dia kan? Tapi boleh nyanyi. Munah. Okay, Munah. Nama betul, Munah. Nama betul. Ada H belakang. Tak, Munah Sabah. Munah Sabah. Ini Firman. Firman. Versi Malaysia. Boy. Dia jual. Azwan Ali. Bukan Azwan je, dia tak ada Ali. Ni Wawa Zainal.
Semua nama dah memang nama artis. Ah, Faris. Muka camir. Faris. Faris ni nampak agak besar tapi dia lincah. Ziha. Friendly. Friendly. Franchise semua ada. Friendly franchise. Itu itu. Wajah-wajah mereka. Semua 12. 12 peserta Akademi Malaysia untuk 2014 ni lah. Dan saya pun rasa bila first time tengok diorang rasa macam bangga kan sebab diorang akan mewarisi Akademi Malaysia. Diorang akan bawa nama, diorang akan bersama-sama saya every week kan. Dan saya rasa walaupun saya sebagai pengacara, saya pun rasa saya sebagai student juga. Bersama-sama sebab kami sama-sama akan sebab menaikkan. Korang sama-sama akan merasai apa yang berlaku dekat atas kertas ni. Yes. Tapi sebelum tu korang sebenarnya macam okey, nak bawa ke Sabah sekejap. Silakan. Saya nak bawa korang ke Sabah sekejap. Oh, yang dibawakan oleh ya, Sabah. Okay. Yang dibawakan oleh Sabah. Kalau cakap tadi Sabah tu sebijik muka kau eh. Macam Sabah. Orang Sabah. Sabah Tourism Borneo bersama Heffin dan Nick Michael. Okey. Jadi kita saksikan ke mana pula dia nak bawa minggu ini. Lokasi meletup ba. Kasih rolet ba. Silaboh. Sabah Kelantan. Penat cakap apa-apa kan? Silaboh. Oh. Sempat lagi dia orang semua gossip tadi. Ah, Lofa rasa menyesal dulu kat sini tak ikut dia orang. Tak boleh. Best gila kat sana. Bukanlah gila kat sana dengan air semua mandi semua. Okey, alright. Teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, tapi okey. Ni agak macam, yelah. Cerita yang kurang best. Sebab bila diorang mempertikaikan. Cara. Bukan mempertikaikan cara. Kenapa diorang kata macam mana? Sebab yelah, mungkin sebab Zizan pelawak kot. Yep. Kan? Mm-hmm. Saya menerima apa saja. Sebab tapi itu ni komen. Dah tahun kedua Zizan. Ya, kali ni tak mengacara telefon lagi. Tak boleh komen lagi lah. Dah ada komen. Betul tu belum ada lagi. Tak, diorang sebelum Zizan start ni diorang ambil yang daripada tahun lepas punya. Dia kata oh tahun lepas Zizan kena komen lah macam ni. Saya menerima sebab benda tu ibarat kata sebelum ni AF dah dipandu oleh partner. Betul. Dah dipandu oleh AC Mizal. Kan? Sebab bila saya mengacarakan saya pertama kali agak gugup, agak takut, agak betul. Banyak benda perlu saya belajar. Dan pada saya partner dah bawa kereta tu laju. Bila tengok orang saya pandu kereta tu tak laju, Zan, maknanya bawa lagi laju lah. Orang akan bezakan. Daripada saya menerima benda tu. Yelah, kan? Tak ada orang terus baru masuk, terus pandai. Kena bagi kan? Ruang, kena bagi peluang. Tapi apapun, saya respect sebab si Zan berani untuk menyahut cabaran. Betul. Yes. Bukan senang nak mengkalahkan jawab saya tu. Tak boleh pentingkan dia. Sebab saya tengok, saya antara peminat Akademi Fantasia, saya antara pernah menjadi, orang kata, bukan student, orang kata audition. Audition, pernah try Malaysia. Untuk jadi dan hari ini diberi peluang sebagai pengacara untuk mengacarakan. Jadi pada saya rasa bertanggungjawab kepada student-student tu. Saya rasa macam tu. Maknanya saya boleh letak tepi, orang nak kutuk ke, nak bimbing saya ke, orang nak menegur, mengajar. Itu yang penting, Zan. Nawai tu nak belajar tu ada. Betul. Tu nawai tu sama boleh. Kita right. Chill. Kita nak chill. Lepas ni kita akan bersama dengan Black dan juga RJ dan selagi si Zan juga akan bersama dengan kita sebentar lagi. Kembali selepas ini dalam Malatop.